Kebersamaannya dalam bahasa Inggrisnya togetherness,
dalam bahasa Arabnya amal jama'i. Artinya bekerja sama dan sama-sama bekerja. Beda ya. Kalau apa namanya? Sama-sama kerja, ya semua kerja bisa, kerja semua kerja gitu kan. Tetapi belum tentu kerjanya itu terorganisir. Tapi kalau kerja sama itu kerjanya itu terorganisir. Itu namanya amal jama'i. Jadi berbuat secara berkelompok gitu, berjamaah. Nah, itu sudah dituangkan, nanti juga akan menjadi yel-yel kita yang akan dikenalkan. Jadi kita di tahun 2021 ini kita punya yel-yel baru yang nanti akan kita launching pada hari ini. Dan kita juga punya Mars pengadilan agama sore yang setia. Ini yang pertama. Kemudian ada lagi yang bilang itu, ya tadi kebersamaan. Ya, di samping tadi sharing power, kemudian adalah kebersamaan. Kita satu keluarga, ya. Kita ini satu keluarga di sini. Kasarnya di sini adalah dapur nasi kita. Ayo kita jaga periuk nasi kita di sini ini, kita jaga bersama-sama. Kemudian kita saling bau-membau, saling asuh gitu ya. Karena ini dapur kita semua di sini. Kita jaga periuk kita ini jangan sampai jomplang, jangan sampai periuk kita ini tumpah, jangan sampai periuk kita ini kemudian tidak bisa digunakan. Siapa yang menjaganya adalah kita semua. Melengkapi kebahagiaan kita pada hari ini, hari Jumat pertama di tahun 2021 yang dari awal dengan pembinaan dan arahan dari Pak Ketua, kita mari sama-sama coba untuk merefleksikan pelaksanaan kegiatan kita selama tahun 2020. Alhamdulillah, kita sekarang berada di awal tahun 2021. Yang kita maksudkan dari refleksi ini adalah kita mencoba melihat setelah kita keluar dari tahun 2020, oh ternyata posisi kita sampai di level ini. Itu kemudian buat kita di tahun 2021 ini untuk melakukan hal-hal yang diharapkan dapat melejitkan potensi kita. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi kita mulai dari bulan Januari tahun 2020, begitu kita menginjakkan kaki kita atau nafas kita atau kehidupan kita di bulan Januari tahun 2020, ternyata kita langsung mendapatkan beban 1.364 perkara. Jadi belum dibuka itu, belum dibuka pendaftarannya. Beban kita adalah 1.364. Makanya waktu itu dengan formasi hakim yang ada, berupaya sekuat tenaga untuk mendapat hal-hal yang terbaik. Diawali juga dengan saat itu berdasarkan informasi dari Dewan Sekretariat. Alhamdulillah tahun lalu kita bisa mengawali dengan rapat kerja. Fakta integritas. Fakta integritas. Kami pegawai Pengadilan Agama Soreang. Kami pegawai Pengadilan Agama Soreang. Dengan ini menyatakan. Dengan sesungguhnya bahwa. Satu. Tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri. Yang dapat merugikan keuangan negara.
negara atau perekonomian negara. Dua, akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Mahkamah Agung RI. Ulangi, akan selalu menjaga citra. Dan kredibilitas Mahkamah Agung RI. Dan kredibilitas Mahkamah Agung RI. Dan pengadilan. Dan pengadilan. Melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur. Melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur. Transparan dan akuntabel. Transparan dan akuntabel. Untuk mendorong peningkatan kinerja. Untuk mendorong peningkatan kinerja. Serta keharmonisan. Serta keharmonisan. Antara pribadi. Antara pribadi. Baik di dalam maupun di luar lingkungan Mahkamah Agung RI. Baik di dalam maupun di luar lingkungan Mahkamah Agung RI. Dan pengadilan. Dan pengadilan. Sesuai kode etik. Sesuai kode etik. Dan pedoman perilaku hakim. Dan pedoman perilaku hakim. Dan atau peraturan pemerintah. Dan atau peraturan pemerintah. Nomor 53 tahun 2010. Nomor 53 tahun 2010. Tentang disiplin pegawai negeri sipil. Tentang disiplin pegawai negeri sipil. Tiga. Tiga. Apabila kami melanggar. Apabila kami melanggar. Hal-hal yang telah dinyatakan. Hal-hal yang telah dinyatakan. Dalam fakta integritas ini. Dalam fakta integritas ini. Kami bersedia. Kami bersedia. Dikenai sanksi seberat-beratnya. Dikenai sanksi seberat-beratnya. Sorean 8 Januari. Sorean 8 Januari. Tahun 2021. Tahun 2021. Pengadilan Agama Soreang, wujud bakti nusa bangsa, penuh prestasi berintegritas menuju pengadilan yang agung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu sekalian, alhamdulillah kita hari ini akan meresmikan penggunaan, yaitu ruang sidang utama yang baru dan ruang rapat kita yang baru. Mudah-mudahan dengan suasana yang baru ini, maka kita juga nanti akan memiliki semangat baru. Dan tentunya adalah tahun 2021 ini adalah tahun kita akan meraih prestasi predikat WGK. Dan kesayangan kita melafalkan basmalah kita bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Maka penggunaan ruang sidang utama yang baru dan ruang rapat yang baru saya nyatakan resmi. Gapai ridho ilahi, raih prestasi.
kasih gigih melayani gapai ridho ilahi. Pengadilan agama sore jumpa di Nusa Bangsa berintegritas menuju pengadilan yang agung, menuju pengadilan yang agung. Song-song masa depan yang gemilang dan tas pungli dan gratifikasi cepat prima pelayanan kami tekad yang kuat komitmen yang tinggi amal jamaah ciri kami tekad yang kuat komitmen yang tinggi amal jamaah ciri kami. Berintegritas menuju pengadilan yang agung.